Ketua Presidium Masyarakat Medan Utara atau PMMU Saharudin mengatakan, hampir 15 tahun masyarakat Medan Utara terpolarisasi dengan wacana pemekaran atau pembentukan calon daerah otonom baru atau CDOB. Selama 3 musim pemilu dan pemilu kada, seolah daerah Medan Utara hanya menjadi komoditas politik bagi petarung yang mengasumsikan bahwa Medan Utara adalah lumbung suara yang harus dikuasai. Karena itu, PMMU menggelar lomba karya tulis dan baca tentang pernyataan dan kesaksian warga masyarakat Medan Utara dari semua kalangan dan dari latar belakang untuk didokumentasikan dalam bentuk pendapat publik. Ada sekitar 15 peserta tulis baca testimoni Medan Utara, termasuk di dalamnya pelajar, mahasiswa, nelayan, guru, advokat, jurnalis, hingga calon wali kota Medan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis menyatakan mendukung terbentuknya pemekaran Medan Utara. Selain itu, Kapolres Pelabuhan Belawan juga bersedia memfasilitasi bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan pihak PMMU maupun KSJ nantinya. Masyarakat Medan Utara yang diharapkan Medan Utara ini bisa mekar nantinya ke depannya. Ini diharapkan seluruh dukungan masyarakat Medan Utara yang digagas oleh Pak Saharudin ini bisa maju dan berkembang. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama, Medan Utara ini bisa berdiri sendiri. Soal nama kotanya nanti itu mungkin diharapkan dan disuarakan oleh Pak Saharudin. Himbauannya Pak kepada masyarakat. Himbauan kami kepada masyarakat Medan Utara, diharapkan mari kita sama-sama bersatu, banyak silaturahmi, dan mohon kiranya mari kita jaga situasi Kamtipmas wilayah Medan Utara ini lebih aman dan kondusif dibanding daerah-daerah lain. 5 atau 6 komunitas melakukan hal yang sama dan ini mengharukan sekaligus menggembirakan kita semua. Yang kedua, hari ini juga adik-adik dari dan sejumlah elemen kan kita undang untuk membuat semacam testimoni apa yang kesaksian mereka tentang kondisi pembangunan di Medan Utara. Dan hari ini beberapa testimoni dibacakan di depan Bapak Kapolres. Mudah-mudahan Bapak Kapolres bisa membangun komunikasi yang lebih intens kepada pemerintah kota ya, sebagai Musbida, kan pasti ini mudah tersampaikan dan segala aspirasi ini supaya disauti oleh pemerintah kota. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata.